Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Maskul Latif hari ini menemani Anda dengan serangkaian informasi yang ada di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang, dan juga kita sekarang ditemani oleh salah satu guru berprestasi di Sekolah Islam Sabilillah Malang, tepatnya di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yaitu Ibu Sayyidatul Awalia Nuzula SSI. Ya. Beliau ini pemirsa Sisma TV yang berbahagia, baru saja memperoleh medali emas atau juara pertama tingkat nasional dalam Lomba Olimpiade Sains dan Statistika Nasional. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Aulia ya panggilannya ya, tentang prestasi yang beliau raih. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan, itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di studio sekarang sekali lagi telah hadir Ibu Sayyidatul Awalia Nuzula SSI yang biasa dipanggil Ibu Aulia. Assalamualaikum Ibu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu ya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bu ya atas prestasinya yang cukup membanggakan ya. Terima kasih. Yaitu medali emas dalam Olimpiade Sains dan Statistika Nasional ya. Dan untuk itu ternyata dipanggil oleh Gubernur kita Jawa Timur ya. Ini merupakan mungkin kesempatan yang sangat apa ya? Sangat prestisius bagi Ibu dan juga bagi kita Sekolah Islam Sebelah Malang tentunya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang itu Bu ya, Ibu ini kan di SMA Islam Sebelah Malang sebagai laboran, itu tiap hari itu kerjanya apa saja itu Bu? Kalau untuk laboran sendiri karena masuknya ke tenaga kependidikan, ya. Jadi saya bertanggung jawab untuk manajemen laboratorium, ya. Khususnya laboratorium IPA di SMA kan ada 3, untuk mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika. Ini masing-masing ada laboratoriumnya dia? Enggak, ada masing-masing laboratoriumnya. Terus di situ saya bertugas untuk melakukan manajemen baik administrasi maupun secara teknis, ya. Dan juga untuk support pembelajaran berupa praktikum untuk mapel-mapel terkait bekerja sama dengan guru mata pelajarannya. Iya, iya. Jadi manajemen masing-masing laboran itu ya. Ibu yang tanggung jawab ini ya? Iya. Oke. Kenapa Ibu memilih dulu ketika kuliahnya di laboran ini? Apakah ada pengalaman tersendiri atau ada gimana itu? Kalau untuk kuliahnya sendiri, kalau jurusan khusus laboran sepertinya kurang tepat sih Pak. Kalau misalkan saya dulu karena saya ngambilnya biologi murni. Kalau menurut saya karena biologi murni itu dia cakupannya lebih luas, lebih general. Jadi bisa untuk ilmunya diaplikasikan ke berbagai sektor, di pendidikan bisa, perusahaan bisa, laboratorium juga bisa seperti ya. Itu. Jadi banyak sektor nanti yang bisa dikembangkan dari biologi murni ini ya. Kemudian mungkin sebelumnya kita mengarah kepada kemarin yang Olimpiade Ibu ikuti. Mungkin bisa dijelaskan lagi, ini Olimpiade Sains dan Statistika Nasional ini apa sih ini? Kalau OSSN itu lebih ke olimpiade tapi online ya Pak. Jadi penyelenggaranya itu ya Pres Indo, Yayasan Prestasi dan Pendidikan Indonesia. Di situ bergerak untuk membuat kompetisi yang berkualitas dan diikuti mulai dari siswa SD sampai SMA. Untuk gurunya juga dari guru SD sampai guru SMA. Untuk mata pelajarannya sendiri ada dari matematika, IPA, IPS, terus ada juga komputer. Dan untuk yang SMA, IPA-IPS-nya lebih menjurus lagi seperti biologi, kimia, fisika, terus ekonomi, seperti itu. Kemudian yang Ibu ikuti kemarin? Kalau saya ikuti kemarin yang bidang biologi. Bidang biologi ya. Karena saya dari lulusan biologi, jadi saya ambil yang biologi. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan olimpiadenya yang diikuti oleh Ibu Aulia ini akan kita lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Prestasi siswa merupakan hal penting yang harus terus dikembangkan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sebagaimana yang nampak pada persiapan yang dilakukan oleh tim Paskibra Jendra Yosa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang terus semangat berlatih bersama dalam mempersiapkan diri pada ajang lomba yang akan diikutinya. Latihan yang digelar oleh tim Paskibraka ini dilakukan pada setiap hari Sabtu ketika pembelajaran ekstrakurikuler, sehingga latihannya dapat dilakukan dengan maksimal dan tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Dengan menggelar latihan yang maksimal dan terbimbing oleh struktur profesional, diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal dalam setiap ajang perlombaan.
Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, masih bersama Ibu Aulia yang kemarin telah mengharumkan nama SMA Islam Sabda Malang Boarding School dengan prestasinya meraih medali emas dalam ajang lomba Olimpiade Sains dan Statistika Nasional dalam bidang biologi, Ibu ya. Baik, selanjutnya Ibu Auli, tentang lomba ini bisa diceritakan awalnya kenapa kok mengikuti lomba ini, informasinya dari mana? Oke, jadi waktu itu saya lagi iseng sih buka explore Instagram, Pak. Terus muncul poster lombanya. Terus saya baca, karena biasanya kan untuk lomba seperti itu hanya terbatas untuk siswa saja. Tapi ini karena ada guru, saya coba untuk daftar. Dan waktu itu ada dua opsi pendaftarannya, gratis atau berbayar. Karena waktu itu saya mengetahuinya waktu masih jangka waktu yang gratis, akhirnya saya ikut daftar di situ. Yang gratis itu ya? Iya, pas dapat yang gratis. Gitu. Terus untuk teknis lombanya, waktu itu online, saya ngerjakan di rumah. Kalau nggak salah, itu tanggal 3 April, waktu awal puasa. Siang jam 1, gitu. Online, jadi apa on cam dan lain sebagainya, sehingga nanti mengetahui bahwa ini dikerjakan sendiri, bagaimana ini pelaksanaannya? Kalau untuk pelaksanaannya itu seperti mengerjakan lewat e-learning gitu, Pak. Jadi dikasih soal dan batasan waktu aja, nggak pakai on cam seperti itu sih. Gitu. Ini terus pesertanya ini seluruh nasional ini berapa ini? Kalau pesertanya, kalau nggak salah kemarin ada lebih dari 1.000, kalau sama siswanya ya, Pak. Dengan guru saya kurang tahu. Oh, ini pelaksanaannya bareng dengan siswanya? Iya, bareng. Beda jam aja. Oke. Jadi dilaksanakan secara? Serentak. Serentak dan online ini ya, semuanya. Online. Untuk, ini kan bidang biologi ya ini, tentang tingkat kesukaran soalnya ini bagaimana menurut Ibu? Kalau tingkat kesukarannya, kalau menurut saya lumayan susah. Kalau misalkan, ini kemarin kan saya tanya untuk materi guru, itu sama seperti olimpiadenya siswa SMA. Kalau misalkan untuk dikerjakan oleh siswa, ini lumayan cukup sulit. Karena yang kemarin saya kerjakan itu soal-soal waktu kuliah semester atas. Gitu. Jadi saya juga lumayan ngingat-ngingat materi yang dulu-dulunya. Seperti itu. Itu ya tingkat kesulitan soalnya sangat sulit. Bu Alia, mungkin sebelum pelaksanaan lomba ini, adakah persiapan-persiapan yang Ibu lakukan itu? Kalau persiapan mungkin refresh materi aja, Pak. Dari silabusnya yang sudah dikasih, saya refresh materi. Oh, gitu. Jadi dari panitia ada silabusnya? Ada silabusnya, terus saya coba baca-baca ulang sambil ngingat-ngingat yang dulu zaman kuliah. Gitu saya persiapannya. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jadi itulah awal ketika Ibu Aulia mengikuti lomba, dan ternyata ini banyak informasi-informasi lomba itu yang di online ini, informasinya ya. Maka dari itu pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kalau Ananda atau orang tua yang rajin mengikut sertakan lomba putra-putrinya dalam bidang olimpiade ini, ternyata di media sosial banyak informasi-informasi tentang lomba-lomba yang tentunya kalau diikuti oleh putra-putri jenengan semuanya, ini sangat memotivasi dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan bincang kita dengan Ibu Aulia setelah yang satu ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, masih bersama saya Mas Kulatif dan Ibu Aulia dari SMA Islam Sabda Malang Boarding School yang sekali lagi telah membanggakan Sekolah Islam Sabda Malang dengan prestasi beliau sebagai juara pertama dalam Olimpiade Sains dan Statistika Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Prestasi dan Pendidikan Indonesia. Dan karena prestasinya beliau ini mendapatkan kesempatan bertatap muka langsung ya dengan Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifa. Nah, ini bisa jadi ini merupakan pengalaman pertama ketemu Gubernur Jatim. Ya. Ini bagaimana perasaannya ini, Bu? Untuk perasaannya pertama saya nggak nyangka ya, Pak, kalau sampai diundang oleh Ibu Gubernur secara langsung untuk diberi penghargaan di acara Hardiknas 2022 kemarin. Gitu. Apakah sebelumnya memang dilaporkan ini prestasinya ke provinsi, Bu? Kalau dilaporkan, saya sendiri tidak melaporkan ke siapa-siapa waktu menang itu. Iya. Tapi dari pihak provinsi langsung menghubungi ke kepala sekolah. Iya, ke jadi kepala sekolah. Oke, okay, terus kemudian dari situ saya dengan dinas provinsi kontak-kontakan, ternyata diundang di upacara Hardiknas untuk menerima piagam penghargaan bersama guru lainnya dan juga bersama siswa-siswa se-Jawa Timur. Tentunya dengan guru dan siswa-siswa undangan yang berprestasi tentunya. Iya. Setelah di sana bagaimana, Bu, perasaannya ini, Bu? Perasaannya sangat senang ya, Pak. Iya. Kayak merasa ada diberi penghormatan dengan Bu Gubernur, siapa yang nggak mau gitu ya. Dan ini sebelumnya nggak terbayang ini ya, Bu Aulia ya. Nggak terbayang. Kalau ketemu Pak Lukman kan tiap hari. Setiap hari. Kalau ketemu Gubernur ini mungkin ini momen pengalaman pertama dan langka sekali ya, dan ini merupakan buah ya mungkin dari prestasi yang Ibu capai di sini. Dalam hal ini ada nggak pesan-pesan dari Ibu Gubernur ya terhadap mungkin khusus atau secara umum dalam penyerahan penghargaan tersebut? Kalau untuk kemarin dari Bu Khofifa sendiri, pesannya mungkin secara general ya, Pak. Untuk saya, teman-teman guru dan siswa yang berprestasi, Bu Khofifa berterima kasih karena sudah membawa nama Jawa Timur, baik di kancah nasional maupun internasional. Itu, dan Bu Khofifa juga mengucapkan semoga kita semua sukses, baik yang hadir di situ ataupun yang juga menyaksikan live streamingnya waktu di upacara. Itu pelaksanaannya di mana itu? Di lapangan depan itu atau di hall di dalamnya? Jadi pelaksanaannya ada dua. Yang pertama waktu upacara di depan, di Gedung Grahadi. Di situ upacara seperti biasa, upacara Hardiknas. Terus setelah itu, setelah selesai acara upacara, kami diundang masuk ke dalam ke dalam Gedung Grahadinya untuk ramah-tamah dengan Bu Khofifa langsung. Ini ya, ramah-tamah langsung dengan gubernur ya. Dan di situ juga pemberian penghargaannya di lapangan rupanya. Iya, pemberian penghargaan di lapangan, terus yang di dalam itu ada ramah-tamah, terus foto satu-satu dengan Bu Khofifa. Kemudian apakah ada juga perwakilan dari kota kita, Kota Malang, Bu, yang diundang ke sana selain Bu Aulia? Kalau dari Kota Malang cukup banyak di siswanya, dari sekolah negeri, swasta, pengisi acaranya juga ada dari Kota Malang, kalau nggak salah drum band-nya kemarin dari Malang juga, Taruna Nala kalau nggak salah. Oke. Gitu. Baik, mungkin ini yang terakhir, Bu ya, sebagai motivasi bagi seluruh siswa Sekolah Islam Sabda Malang dan juga orang tua siswa ini, mungkin Ibu bisa memberi motivasi supaya mereka tetap semangat berkompetisi dan berprestasi. Kalau untuk motivasinya mungkin jangan takut untuk mencoba hal baru, ataupun kalau sudah pernah mencoba hal tetapi gagal, jangan pernah pantang menyerah, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita ada di mana, terus keberuntungan kita tuh ada di sebelah mana juga kita nggak tahu. Jadi yang bisa kita lakukan hanya untuk terus berusaha, seperti itu. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi itu katanya ya, kata-kata beliau yang sangat bagus dan bijaksana dan menginspirasi kita semuanya. Bahkan tadi ada sebuah kalimat seruan juga, dan ini juga mengingatkan bagi kita semua untuk tetap berusaha, karena di titik mana kita nggak tahu mana keberhasilan
yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa selalu berdoa tentunya, Bu ya. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Sayyidatul Awalia Nuzula SSI, laboran dari SMA Islam Sebelah Malang Boarding School, yang beliau ini merupakan peraih medali emas dalam Lomba Olimpiade Sains dan Statistika Nasional 2022 ya, yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh Yayasan Prestasi dan Pendidikan Indonesia. Dan karena prestasinya beliau mendapatkan kesempatan penghargaan yang diberikan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah, pada pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2022 di Kota Surabaya. Demikian, mudah-mudahan ini sangat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulatin beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa selalu kami mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejukkan diri.